Ditemui di Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta pada Selasa siang, Gibran mengaku siap menghadapi proses gugatan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden terpilih ini juga menegaskan, tim hukumnya sudah siap menghadapi sengketa Pilpres. Ya udah, dilalui aja prosesnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo nanti apa mekanismenya kan sudah ada sendiri. Ya, monggo. Dari tim kami kan juga sudah menyiapkan tim advokat. Pilpres 2024 belum usai meskipun KPU telah menetapkan hasil resmi pemilu pada 20 Maret 2024. Pasalnya, dua kubu pasangan Capres dan Cawapres yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.